بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دا إلى رضوانه اللهم صلي عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إخوان الأخوات para فرسا راديو رجاء دمانا قرآن دبرادة kita lanjutkan bahasan kita dari pembahasan dari surat Fatir dan kita masuk pada ayat yang ke-13 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yulijul laila wa yuliju Dan dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan masukkan siang ke dalam malam. wa Dan dialah yang menundukkan matahari dan rembulan. Kullun yajri li ajali Masing-masing berjalan menurut waktu yang telah ditentukan. Zalikumullahu rabbukum Demikian itulah Allah Tuhanmu lahul mulku dan kepunyaanlah segala uh, hanya milik Allah lah segala kepemilikan walladzina tad'una min dunihi ma yamliku na min kithmir dan yang mereka seru yang selain Allah yang selain mereka sembah selain Allah ma yamliku na min kithmir mereka tidak memiliki apa-apa meskipun setipis uh, kulit ari Kemudian ayat berikutnya intada uhum la yasma'u du'aa'akum jika kamu menyeru mereka mereka tidak mendengar seruan kalian walau sami'u mustajabu lakum seandainya mereka pun mendengar mustajabu lakum maka mereka tidak akan uh, menjawab uh, permintaan mereka, kalian wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum dan pada hari kiamat kelak mereka akan berlepas diri ya kufur kepada kesyirikan kalian ya uh, wala yunabbi'uka mislu khabir yaitu hari kiamat mereka akan ingkar terhadap kesyirikan kalian wala yunabbi'uka mislu khabir dan tidak ada yang bisa memberi keterangan kepada engkau seperti keterangan yang diberikan oleh Allah al khabir yang Maha mengetahui. Baik uh, ikhwan akhwatina hadirin subhanahu wa taala ayat ini menjelaskan tentang bagaimana uh, rububiyah Allah subhanahu wa taala karena dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah ya. Semua pengaturan alam semesta hanya Allah yang melakukannya. Allah berfirman yulijul finnahar wa yuli fin Apa maksudnya? Sebelum dijelaskan oleh sebagian tafsir, maksudnya malam dimasukkan dalam siang dan siang dimasukkan ke dalam malam. Bukan maksudnya uh, setengah malam setengah siang tidak, setengah gelap setengah terang tidak, tapi ada ketika awal hari siang ya, mulai kemudian siang tersebut mulai berkurang siangnya, mulai ke arah gelap. Itu maksudnya Allah masukkan malam ke dalam siang. Siang tadinya sangat terang, karena dimasuki oleh malam mulai berkurang siangnya, mulai berkurang, 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 semakin ke arah gelap, sampai ke arah gelap, sampai ke puncak gelap malam hari. Kemudian, <sugutan> Allah masukkan siang dalam malam dan sebaliknya. Ketika sudah di puncak malam, kemudian mulai menuju ke arah subuh, Allah masukkan siang ke dalam malam, mulailah malam berkurang 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 sampai akhirnya mulai ke arah terang ke arah terang sampai pada puncak terang. Itu maksudnya memasukkan siang dalam malam ataupun masukkan malam dalam dalam siang. Yaitu malam mulai bertambah. Kalau malam dimasukkan ke dalam siang maka siang semakin berkurang menuju ke arah gelap. E, kalau malam dimasukkan dalam si e, kalau siang dimasukkan ke dalam malam maka gelap semakin mulai berkurang ke arah terang itu maksudnya dan ini di antara uh, hikmah Allah Subhanahu wa taala di antara mahakuasa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mampu melakukan demikian kecuali Rabbul Alamin ya yang bisa melakukan demikian hanya Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan uh, siang tiba-tiba kemudian gelap atau gelap tiba-tiba kemudian terang ya tetapi proses perlahan-lahan dari mulai terang kemudian mulai mulai asar, mulai sore, mulai redup, mulai redup sampai gelap. Demikian juga kegelapan juga tidak dihilangkan secara tiba-tiba tapi bertahap. Dengan Allah masukkan siang dalam gelap mulai bertahap-bertahap sampai kemudian ke arah subuh, kemudian ke arah pagi. Dan ini ada hikmahnya di mana manusia tidak mengalami perubahan dengan tiba-tiba tapi dengan proses dan itu sesuai dengan kondisi tubuh manusia yang butuh e, adaptasi dalam perubahan e, cahaya maupun perubahan cuaca ya e, inilah diantara e, maha agung Allah subhanahu wa taala Allah menyebutkan hal ini artinya apa tidak ada yang bisa melakukan kecuali Allah subhanahu wa taala siang dan malam itu hanya urusan Allah yang ngatur hanya Allah subhanahu wa taala tidak ada yang mau melakukan demikian hanya Allah semata yang bisa melakukannya kemudian selain itu Allah sebutkan yang lain wasa kharossham sawal qamar Allah menundukkan matahari dan rembulan yajri jadi sama. E, Masing-masing berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Apa maksudnya waktu yang telah ditentukan? Disebut oleh tafsir dengan dua tafsiran. E, tafsiran pertama maksudnya waktu yang telah ditentukan, artinya mata rembulan akan terus beredar pada orbitnya sampai hari kiamat. Ada saatnya matahari terbit dari barat. Ada saatnya matahari terbit dari, dari barat. Ini salah satu tafsiran para ahli tafsir. Ila ajali musamma itu waktu yang ditentukan maksudnya adalah hari kiamat matahari yang biasanya e, mengorbit dari timur menuju barat akan terbalik dari barat menuju timur dan ada saatnya kemudian wajumi asyam sual komar matahari akan digabungkan dengan rembulan matahari diredupkan rembulan diredupkan ada saatnya dan itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa taala ini tafsiran pertama tafsiran kedua jadi li aja limu sama masing-masing berjalan di orbitnya artinya sesuai dengan aturannya dimana rembulan e, berada beredar pada orbit orbitnya sebulan matahari beredar pada orbitnya setahun ya sehingga maka dengan aturan yang selalu berlaku demikian ya e, matahari tidak pernah keluar dari orbitnya rembulan tidak pernah keluar dari orbitnya matahari tidak pernah telat rembulan juga tidak pernah telat ya dan ini yang terus semua Allah subhanahu Wa ta'ala Uh, sehingga dengan ketepatan matahari pada orbitnya selalu demikian ya, bertahun-tahun bahkan ribuan tahun tidak pernah berubah selalu begitu maka letak lamu ada ada sini hisab antara faedahnya kalian bisa mengetahui ya, hitungan tahun hitungan bulan ya diantara uh, faedahnya ini kalau seandainya matahari tidak teratur ya kadang terlambat kadang kecepatan repot Manusia akan repot ya, Jadi ini menunjukkan bahwasanya materi rembulan bukanlah, bukanlah benda-benda yang memiliki apa namanya, irodah kehendak, tapi benar-benar materi rembulan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tidak pantas untuk disembah ya, karena materi rembulan diatur. Buktinya, dia tidak pernah berubah orbitnya selama sudah ribuan tahun, seandainya dia memiliki kehendak sebagaimana manusia, ee, maka tentu dia bisa rubah-rubah apa namanya, aturan orbitnya ya, bisa maju, bisa mundur, tapi ternyata selama ribuan tahun tetap pada orbitnya menunjukkan materi dan ciptaan Allah dan Allah menjadikan demikian adalah untuk kemaslahatan manusia. Dan kita tahu Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Saadah menjelaskan tentang bagaimana manfaat matahari, manfaat rembulan ya. Makanya dengan adanya matahari ini lihat bagaimana manusia uh, dengan jarak yang tetap ya sehingga uh, cahaya yang sampai atau panasnya stabil bisa teratur dan itu berpengaruh kepada tumbuh-tumbuhan berpengaruh kepada musim dan cuaca banyak hal kemaslahatan bagi manusia bagi kesehatan manusia bagi kebutuhan manusia ya bagi kesehatan manusia banyak hal manfaat yang bisa diambil dari matahari dan uh, rambulan ya maka Allah berkata Zalikumullahu hukum itulah ya Allah Tuhan kalian Siapa yang bisa mengatur ini semua Siapa yang bisa memasukkan siang dalam malam, malam dalam siang? Siapa yang bisa mengatur rembulan dan matahari? Enggak ada, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah uh, kepunyaan Tuhanmu, makanya Allah mengatakan lahul mulk, bagi Dia segala kepemilikan. Al-mulk di sini mungkin diartikan kerajaan atau diartikan al-mulk maksudnya kepemilikan, ya. diantara uh, di antara di antara, uh, Rububi Allah adalah Allah Maha Esa dalam penciptaan. fil khalq Allah Maha Esa dalam penciptaan Allah Maha Esa dalam al mulk dalam kepemilikan dan Allah Maha Esa mutafarridun bitadbir Maha Esa dalam pengaturan ini di antara para ulama sebutkan rukun rububiyah penciptaan pemilikan dan pengaturan alam semesta hanya Allah sendiri yang melakukannya Allah Maha Esa dalam hal itu makanya Allah mengatakan lahul mulk kepemilikan semua hanya milik Allah rembulan yang punya Allah matahari yang punya Allah alam semesta yang punya hanyalah Allah ya siang dan malam yang punya hanyalah Allah yang ngatur hanyalah Allah setelah itu Allah mencela orang-orang musyrikin kata Allah subhanahu wa taala waladina tadouna min dunhi ma yamlikuna min kutmir dan yang mereka yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa taala ma yamlikuna min kutmir mereka tidak memiliki apapun meskipun hanya kitmir kitmir tu ini ya ini saya sengaja bawa tadi saya lupa keringkan kitmir ini uh, coba difokusin ya Ini eh, apa namanya biji korma ya biji korma ini Allah sebutkan dalam Al Quran ada tiga hal yang dalam biji korma ada namanya eh, kitmir kemudian ada namanya fatil dan dan eh, satu lagi eh, nakir ada kitmir fatil dan nakir kitmir yaitu lapisan lapisan yang menutupi menutupi biji korma menghalangi antara biji korma dengan daging buah korma ya tadi daging sudah saya buang inilah kit inilah kit lapisan ini saya, saya buka ini namanya kit ya. kulit ari yang yang apa namanya menutupi buah korma yang namanya kit kata Allah itu mereka yang mereka sembah selain Allah tidak memiliki ini ya. yang bikin ini Allah subhanahu wa taala yang bisa memisahkan antara biji dengan buah korma ada lapisan seperti ini Hanyalah Allah, Allah bisa bikin biji tanpa ada bikin, Tapi Allah bikin, Allah ciptakan ya. Mereka tidak tahu Bisa bikin hal ini, maka ini hanya milik Allah Ini disebut dengan kitmir Kulit ari yang antara biji dengan Dengan uh, Daging buahnya, kemudian ada Namanya fatil, fatil adalah ini Ini yang saya cabut Nah ini, jadi ada semacam Benang di tengah-tengah sini Ada benang uh, Benang di tengah-tengah -tengah ini ini eh, uh, kalau kita cabut ah, ini saya cabut ini di tengah ini namanya fatil okay. kelihatan tidak Hah? kelihatan ini nih jadi di tengah-tengah ini ada kita tarik namanya fatil yeah. ini juga wala yudlamu fatila kata Allah mereka tidak dizolimi meskipun seringan ini Allah tidak berbuat zalim namanya fatil ya yeah. kemudian ada namanya uh, nakir nakir dibalik seperti ini dibaliknya ada semacam titik di sini ini nakir. Ada titik di tengah-tengah sini kecil. Namanya nakir titik di sini sini. Namanya nakir. Ini sekedar ini aja biar paham bahasa dalam istilah dalam Al-Qur'an okay. Jadi e, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. dan yang mereka Uh, sembah selain Allah ma yamlikuna min kitur. Mereka tidak memiliki apa meskipun hanya kulit ari yang menutupi biji kurma tadi, ya. Yeah. Apa yang, apa yang mereka tidak bisa ciptakan biji kurma. Mereka tidak bisa tumbuhkan dari biji kemudian menjadi uh, pohon kurma jadi buah kurma. Jadi mereka tidak bisa mengolah ini semua. Ini semuanya lah Allah yang ciptakan, Allah yang mengatur maka hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga firman Allah Subhanahu wa taala, rabbukum lahul mulku ya bagi Allah segala kepemilikan. kita tahu bahwasanya uh, al mulk di sini uh, did didahulukan penyebutan uh, lahu lahu jar majurur, di, di harusnya al-mulku harusnya demikian al mulk mubtada lahu uh, jar majrur mutaalliqan bi khabar mahzuf. tapi di sini lahu didahulukan lahu al-mulku bagi Allah lah segala kepemilikan artinya Kemilikan yang sungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia mungkin punya kepemilikan. Saya, saya punya HP, saya punya rumah, saya punya ini. Tapi kemilikan tersebut tidak sempurna, kurang. Bukan kita yang menciptakan. E, kemudian sebelumnya mungkin dimiliki orang lain. Ya. Kemudian berpindah di tangan kita. Kemudian selanjutnya mungkin berpindah ke tangan orang lain. E, terkadang tidak bisa kita apa namanya olah sesuka kita, ya. Dan banyak hal, artinya kita memang memiliki pemilikan tapi tidak sempurna. Allah yang buat kita memiliki hal tersebut. Ya, Majalaku ja mustahkhalafi Kata Allah, Allah menjadikan barang-barang e, tersebut musta Kalian mustahkhalafi fi kalian saling ganti mengganti dalam dalam e, apa yang kalian miliki. Seperti HP, HP dahulunya bukan milik saya tapi e, milik orang. Kemudian saya dihadiahkan HP ini. Ada kawan hadiahkan saya HP ini, jadi milik milik saya sekarang mungkin suatu saat sudah apa atau hilang dicuri orang atau Bila atau bila atau sudah sudah kurang bagus saya jual jadi milik orang lain lagi demikianlah tidak sempurna kepemilikan kepemilikan manusia ya kepemilikan manusia terkadang ya, saya mau pakai juga terkadang uh, mati baterainya, terkadang hang terkadang macam-macam demikianlah manusia tidak miliki secara sempurna ya mereka hanya memiliki kalau Allah memberi E, izin untuk memiliki makanya kata Allah mimma ja'alakum mustakhlafiin fi itu kalian saling ganti-gantian dalam e, benda tersebut sebelumnya di tangan siapa berpindah ke tangan kita suatu saat akan berpindah ke orang lain atau kemudian rusak atau kemudian kita buang tidak selamanya kita miliki secara sempurna maka Allah Subhanahu wa taala berfirman e, ma min qitmir. mereka tidak miliki meskipun hanya selaput ari tadi yang misalkan antara biji korma dengan daging korma, setelah itu Allah berfirman la layas a akum. kalau kalian berdoa kepada mereka, menyuruh mereka meminta-minta kepada mereka layas ma'udu'a'akum, mereka tidak akan mendengar permohonan kalian yeah. walau sami'u lakum. kalau mereka mendengar pun mereka tidak bisa menjawab permohonan kalian wayawmal qiyamati yakfuru nabi syirkikum dan pada hari kiamat kelak sembahan-sembahan kalian itu akan mengingkari perbuatan syirik kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir dan tidak ada yang bisa memberi penjelasan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti al khabir iaitu Allah yang Maha uh, mengetahui. Allah yang Maha mengetahui menjelaskan ini dengan detail bagaimana kondisi sembahan-sembahan di dunia uh, terlebih lagi di di akhirat ya. Baik, uh, perhatikan di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan in tadu'uhum la yasma'u du'a'akum perhatikan di sini kata Allah in tadu'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mas tajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna syirkikum. Tapi kata Allah, jika kalian berdoa kepada mereka, la mau doa ke mereka tidak semban-semban tersebut, yaitu semban-semban tersebut tidak mendengar doa kalian. Kemudian, walau sami umas saja belum. Seandainya mereka dengar. Dengar maka mereka tidak akan bisa menjawab. Bisa memenuhi permintaan kalian atau menjawab. Wa yakfuruna Pada hari kiamat, mereka mengingkari kesyirikan kalian. Taip, uh, perhatikan sini, inta tadi ya, mereka, apa yang dimaksud mereka sembah? Sembah ini maksudnya apa? Apakah hanya berkaitan dengan berhala-berhala yang mereka sembah? Kita tahu bahwasannya uh, sesembahan orang-orang musyrikin uh, di zaman Nabi SAW banyak, ya, yeah. sesembahan banyak, ya, yeah, uh, ada yang menyembah, ya, yeah. model-model sesembahan, ada berhala ada orang soleh, ada juga yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, dan lain-lainnya. Ini diantara sembahan-sembahan mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sembahan-sembahan ini tidak akan bisa mendengar permohonan kalian. Al Alusi, kalau berhala jelas tidak bisa mendengar. Ini jelas, tidak bisa mendengar. Al-Alusi rahimahullah dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani mengomentari tentang ini Bagaimana dengan orang soleh Nabi Isa atau e, Jin yang mereka sembah Misalnya orang soleh Nabi Isa Kata Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tidak bakalan mendengar kalian ya Mereka tidak bakalan mendengar kalian Karena mungkin sudah mati ya Sudah meninggal ya sudah meninggal maka tidak mendengar atau karena sibuk dengan beribadah kepada Allah ya, kepada Allah bahkan beliau berkata malaikat pun yang mungkin mendengar kalau diminta Allah akan buat malaikat tidak mendengar ya, ini tafsir al alusi dan ada pernyataannya indah di kitabnya Ruhul Ma'ani ya. Allah mengatakan kalaupun mendengar kalaupun mendengar mas tidak bisa memenuhi taruhlah jin bisa mendengar orang-orang berbuat beribadah kepada jin atau yang beribadah kepada malaikat toh malaikat Kalaupun mendengar, ada yang mungkin berdoa minta kepada malaikat dianggap sebagai putri-putri Allah. Mungkin malaikat mendengar, kalaupun mereka bisa mendengar, tidak akan bisa memenuhi permintaan mereka. Dan paling menyedihkan, wa yaumal qiyamati yakfuru nabi syirkikum. Pada hari kiamat kelak mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Ini yang paling mengerikan ketika orang-orang musyrikin di hari kiamat sangat membutuhkan pertolongan. Terutama dari sembahan-sembahan mereka. Apalagi mereka menyangka sembahan-sembahan mereka adalah syufa'ah. Ya, shufa Allah akan beri syafaat kami di sisi Allah. Ya, ternyata yang mereka harapkan sebagai pemberi syafaat malah berlepas diri dari mereka. baik Kalau yang disembah orang soleh, kalau yang disembah adalah yang berakal, adalah yang hidup, masuk seperti nabi, nabi atau orang soleh. Atau malaikat ya. Maka sembahan-sembahan ini dengan tegas akan melepas diri. Sebagai Nabi Isa berlepas diri. Anta kul tali nasi wa ummi ummiya ini min dunila. Wahai Isa, apa kau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sembahan selain Allah. Isa mengatakan, tidak ya Allah, aku tidak pernah mengatakan demikian. Ma kul tulam illa amartani bi an ibudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak berkata kepada mereka, kecuali apa yang kau perintahkan kepada aku. Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ya, sama dalam dalam Al-Qur'an juga sebagaimana dalam surat uh, sebelumnya tentang malaikat, ya. Aha kanu ya'budun. Kata malaikat bal kanu ya'budun al-jin. Tidak ya Allah, kami tidak pernah disembah kami, mereka menyembah jin. Ya. Jadi, berlepas diri, malaikat berlepas diri. Bagaimana dengan jika yang disembah patung? Berhala atau patung, ya. Allah mengatakan bahwasanya patung-patung ini akan dijadikan berbicara. Allah akan jadikan patung-patung tersebut berbicara dan mengingkari mereka. Di jadi e, mereka sangat kondisinya sangat mengenaskan pada hari kiamat kelak sesembahan-sesembahan yang mereka berharap untuk bisa menolong mereka ternyata malah berlepas diri. Bahkan patung-patung yang di dunia mereka sembah tidak pernah bisa ngomong pada hari kiamat akan ngomong dan berlepas diri dari mereka. Ya bahwasanya mereka telah melakukan kesyirikan patung-patung tersebut uh, berlepas diri dari dari mereka. Baik, uh, kita lanjutkan. syah Utsaimin dalam tafsirnya memberikan satu faedah yang berkaitan dengan lahul mulk hanya milik Allah segala kerajaan segala kepemilikan hanya milik Allah. Beliau mengatakan maka intinya dalam tafsir beliau mengatakan maka seharusnya seluruh peraturan yang berlaku di alam semesta hanyalah peraturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua. Karena ketika Allah menurunkan Al-Qur'an dengan penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan syariat yang sempurna. al dinakum. Pada hari ini aku sempurna bagi kalian agama kalian. Maka semua sudah dibahas dalam Islam. Sudah dibahas dalam dalam Islam. Semua perkara ya. Maka tidak ada namanya sekularisme yang mengatakan bahwasanya urusan agama hanya urusan di masjid, di luar masjid maka urusan duniawi kembali kepada masing-masing tidak. Syariat Islam mengatur segalanya, segala urusan kehidupan, karena semua adalah milik Allah dan harus berlaku hukum Allah pada kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang menarik dari Syekh Utsaimin rahimahullah dalam uh, tafsirnya ya. Uh, oleh karenanya kita tahu dalam kehidupan kita bahkan dalam uh, berumah tangga ada aturannya, menikah ada aturannya, ini di luar di luar masjid loh, kita bisa di luar masjid. Dengan istri ada aturannya, dengan anak-anak ada aturannya, dengan tetangga ada aturannya, dengan orang tua ada aturannya, uh, dengan hewan ada aturan dalam syariat ya. Semua ada aturannya. Bertangga dengan uh, interaksi sosial dengan non-muslim ada aturannya, semua ada aturannya. Yeah. Uh, masalah hukum, masalah kodok, masalah kriminal ada aturannya, masalah pembunuhan ada aturannya, semua ada terlengkap dalam Al-Quran, dalam hadis. Dan semua di bawah kepemilikan Allah. Maka tidak ada namanya sekuler. Yeah. Harus berlaku semua hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai seorang mengatakan ini kan urusan duniawi saya bisa bikin hukum yang lebih pantas buat uh, urusan dunia ini tidak perlu Al-Quran dan Sunnah ini, ini ini adalah kalimat kufur tidak boleh orang mengatakan demikian seorang Islam harus mengakui bahwa segala urusan di alam semesta adalah milik Allah dan Allah yang berhak menurunkan aturan dan aturannya ada tinggal kita mau belajar atau tidak aturannya tinggal kita mau belajar atau tidak kita mau terapkan atau atau tidak ya Taib. Uh, setelah itu Allah berfirman dalam ayat yang ke-15, kata Allah Subhanahu wa taala, Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia sekalian, antumul fuqara ila Allah. Kalian adalah fakir, ya. Eh uh, yang butuh kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid Dan Allah maha uh, Kaya dan maha uh, Terpuji Maha kaya dan maha uh, Terpuji matikan matikan sini يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الله هو الغني الحميد طيب الله برفيرمان وهي ما نسيس وهي Perhatikan sini di sini alif lam al istigraq lil istigraq mencakup seluruh manusia. Seluruh manusia. Ya, laki, perempuan, miskin, kaya, pejabat, rakyat, semuanya. Mau orang soleh, orang toleh, semuanya. Ya Yohanes mencakup seluruh manusia tanpa terkecuali. Mencakup seluruh manusia tanpa terkecuali. antumul kalianlah kalau bahasa kita kalianlah fukara antum itu kalianlah al fukara yang fakir di sini ada alif lam ya alif lam ya seakan-akan disebutkan adalah lil jins menunjukkan kalian tuh jenis fakir tuh kalian kalau bahasa kita artinya jenis fakir adalah kalian jenis fakir adalah kalian wahai manusia wahai manusia kenapa ada alif lam di sini mestinya cukup antum fukara kalian butuh kepada Allah tapi ketika Allah tambah alif lam seakan-akan yang fakir cuma manusia doang kalian aja yang fakir padahal kita tahu bahwasanya makhluk yang lain selain manusia juga butuh kepada Allah semua makhluk mujin malaikat mau hewan tumbuhan ya banyak semuanya butuh kepada Allah tetapi kenapa Allah mengatakan seakan-akan kalian hanya kalian manusia makanya ditambah dengan alif lam seakan-akan jenis fakir tuh hanya kalian wahai manusia ini dibahas oleh para ulama jenis fakir adalah kalian wahai manusia padahal makhluk selain manusia juga banyak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala ada beberapa sebab mereka sebutkan di antaranya ya karena kebutuhan manusia sangat banyak sangat banyak dibandingkan dengan hewan-hewan lain manusia keperluannya banyak ya keperluannya sangat sangat banyak hewan-hewan ya makan selesai tumbuh-tumbuhan siram selesai manusia urusan ini mau anu mu ini mau ini urusnya banyak banyak sekali kebutuhannya jauh lebih banyak daripada kebutuhan apa namanya uh, makhluk yang lain ya makhluknya ini yang pertama yang kedua manusialah yang menampakkan ketidak ketidakbutuhannya kepada Allah. Kepada Allah. Ya. Allah berfirman: Kalla innal insana la ya tuqo arrohahu stagna. Kalla innal insana la ya tuqo arrohahu stagna. Ya. Manusia Uh, akan berbuat melampaui batas. ketat kalau dia memandang dia mandang dirinya sudah kaya. Sekarang kan tidak butuh kepada Allah Subhanahuwataala. Hewan tidak, hewan tidak ada begitu. Jadi manusia lah yang menampakkan kesombongan, keangkuhan. Sekarang kan tidak butuh kepada Tuhan. Itulah manusia. Maka perlu diingatkan. Ya, jadi di satu sisi pertama kebutuhan manusia, manusia sangat banyak. Ya, melebihi kebutuhan hewan. Yang kedua karena manusia yang membangkang, manusia yang lupa, maka harus diingatkan ya. Antumul fukara. Ibnu Taimiyah, rahimahullah bahasannya panjang tentang masalah ini, tapi cukup. Antum kalau kembali kepada tafsir uh, As-Sadi ketika membahas ayat ini indah, dia beliau menjelaskan sisi-sisi bagaimana perlunya manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang intinya, yang intinya, ya, intinya manusia itu, ya manusia fakir lidatihi. Dia fakir dalam segala urusan. Secara zatnya dia fakir. Ya, kebutuhan dia sangat banyak. Ya, dia butuh kepada Allah. Uh, perlu kepada Allah. Ya. Saya beberapa kali protes sama orang Malaysia mengatakan butuh-butuh kurang bagus bahasanya dalam bahasa Malaysia. Tapi Perlu dengan butuh itu beda kalau dalam bahasa Indonesia butuh itu kayaknya keperluan yang sangat mendesak. Jadi mohon maaf kepada kawan-kawan yang mungkin nonton dari Malaysia, ya, saya tetap menggunakan kata butuh karena mungkin bagi bahasa Malaysia eh, kurang bagus ya. Saya pernah ditegur, pernah <gambil> saya ceramah di Malaysia terus ada kawan Malaysia bilang ustadz jangan bilang butuh ya. Ya, saya lupa ketika saya ceramah saya ngomong berapa, sampai teman itu bilang Ustadz Antum bilang butuh 20 kali lebih dalam pergian, ternyata maknanya kurang kurang bagus ya, tapi dalam bahasa Indonesia, perlu, beda dengan butuh kalau butuh itu saya akan keperluan yang mendesak tapi saya kata perlu deh sekarang, biar orang kawan-kawan Malaysia enak mendengarnya perlu kepada Allah dari tidak ada menjadi ada menjadi ada yaitu al-ijad ijaduhu ya ilallah kemudian perlu kepada Allah dia butuh kepada perlu kepada Allah untuk tetap hidup lil bakok ya butuh butuh udara butuh tempat tinggal butuh keluarga banyak keperluannya banyak sekali sehingga manusia itu sebenarnya fakir lidah. kita ini nggak bisa apa-apa kasih sedikit saja kita nggak kasih virus sudah nggak bisa apa-apa dikasih ya, cepat letih cepat lelah cepat lupa banyak kekurangan kita sehingga selalu kita perlu kepada Rabbul Alamin perlu untuk memenuhi kebutuhan kita perlu untuk menjauhkan kita dari mara bahaya perlu untuk melindungi kita kita perlu kepada Allah dalam segala hal maka kita fakir lidat zat kita ini fakir secara zatnya fakir dari tidak ada menjadi ada menunjukkan kita tuh fakir Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghiits, fa aslih li sya'ni kullahu wa la takil nafsi tarfata ain." Jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku meskipun hanya sekejap mata ya. Karena kita selalu memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal keperluan Allah saya sarankan baca uh, keperluan kepada Allah sarankan baca tafsir Sa'di. Sa Kemudian wallahu huwal ghaniyyul Hamid, dialah Allah yang maha kaya. Maha kaya, Adapun Allah Subhanahu wa taala maka Allah al-Ghani li dzatihi. Allah itu al-Ghani li dzatihi. Maha kaya secara zatnya. Sehingga tidak memerlukan apapun, ya. Ya, maka dia dia adalah As-Samad, Al-Fardus Samad. Al Allahus Allahus Samad. Samad itu yang semuanya perlu kepada dia, butuh kepada dia, tidak perlu kepada selain selain dia. Alhamid Maha terpuji. Maha terpuji. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha kaya dan Maha terpuji. Tidak seperti makhluk yang sering kekayaannya membuat dia tidak terpuji. Kekayaannya buat menyenangkan dirinya sendiri. Kekayaan yang buat dia sombong, kekayaan yang buat dia melampaui batas, kekayaan yang buat dia melakukan kemaksiatan, banyak hal kekayaan buat dia tidak terpuji. Adapun Allah Subhanahu wa taala terpuji dari sifat-sifatnya, terpuji dari nikmat nikmat anugerah yang dia berikan kepada makhluknya, maka dia maha terpuji. Bahkan kata sebagian ulama seandainya tidak ada yang muji Allah, manusia tidak Muji Allah, maka masih banyak makhluk Allah yang akan muji Allah Subhanahu wa taala yang mengerti tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi digabungkan antara Al-Ghani Al-Hamid menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha kaya secara zatnya dan maha terpuji secara zatnya ya ini tidak ada manusia yang muji maka masih banyak makhluk Allah yang muji dan Allah dipuji tadi saya katakan dari sifat-sifatnya yang maha mulia kemudian dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada uh, hamba-hambanya. Tapi uh, kita lanjutkan. Setelah itu Allah SWT berfirman, Allah iya subhanahu wa ta'ala berfirman, Iyya sya'yudhibukum wa ya'ti bi jadid. Jika Allah berkendak, niscaya dia akan musnahkan kalian dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kalian. Kalau Allah berkendak, artinya Allah ini bukti bahwasanya Allah maha kaya, Allah tidak butuh dengan kalian. Kalian, kalian tidak so, tidak beribadah tidak ada masalah. Sekarang dalam hadis yang masyur kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ibadilah anna awalakum akhirakum wa insakum jinna kanu ala afjaru qalbi rojil wahidin min kum ma nakasamin mulki syaa wahai hamba-hambaku. Kalau kalian seluruhnya manusia dan jin dari awal sampai akhir semuanya hatinya seperti hati orang yang paling buruk di alam semesta semuanya hati seperti Firaun kita semua manusia seperti Firaun seperti iblis tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala ya oleh karenanya kalau Allah berkehendak kalian bermaksiat kepada Allah membangkang kepada Allah buat kesyirikan in Allah bisa memusnahkan kalian wa ya'ti bi Allah gantikan dengan makhluk yang lain apakah manusia yang lain generasi yang baru atau Allah gantikan dengan model makhluk yang lain selain manusia terserah Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala mudah bagi Allah Subhanahu wa taala wa ma dzalika ala Allah bi aziz dan hal itu eh, tidaklah mustahil bagi Allah atau tidak sulit bagi Allah bi aziz ada yang mengartikan bi aziz maksudnya laisa bi syadid aziz diartikan laisa bi syadid hal itu tidak sulit bagi Allah ada yang mengartikan laisa bi mumtani' itu perkara bukan hal yang sulit bukan hal bukan hal yang mustahil bagi Allah mudah bagi Allah. Dan ini eh, dalil tentang akidah al-sunnah Wal Jamaah eh, Allah mengatakan ia hibukum, jika Allah berkehendak Allah akan memusnahkan kalian. Artinya perbuatan Allah terhadap makhluk adalah eh, perbuatan yang baru Allah bisa menghilangkan dan Allah bisa apa namanya eh, menciptakan makhluk yang baru dengan kehendak yang baru. Dan itu akidah al-sunnah Wal Jamaah dalam masalah asma sifat bahwasanya af'alullah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari jenis fiil dari jenis perbuatan maka azali ya min haithun nau adapun min haithul ahad ditinjau dari uh, per perbuatan perbuatan tiap-tiap uh, perbuatan maka uh, hadisul ahad maka dia adalah perkara yang baru. Gampangannya begini Allah Subhanahu wa taala sejak azali sudah maha pencipta tetapi kapan Allah menciptakan ini, kapan Allah menciptakan anu tergantung terserah kehendak Allah. Allah berkehendak menciptakan ini belakangan, ini lebih dahulu. Nah, sifat Allah yang menciptakan berkaitan dengan makhluk yang baru adalah perbuatan-perbuatan Allah yang baru. Ya, bukan dikatakan sejak azali Allah sudah menciptakan, uh, misalnya firanda sudah diciptakan sejak azali. Enggak. Kapan Allah ingin menciptakan firanda, bahwa Allah ciptakan. Terserah Allah belakangan. Ya, tidak. Adapun sifat menciptakannya Allah sudah sejak azali. Sama dengan berbicara. Allah memiliki sifat berbicara. Uh, azali apa namanya qadimun nau atau azali azali azaliun azali, 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 nau sudah azali, ya, azali nau dari sejak azali Allah sudah berbicara. Tapi kapan Allah berbicara dengan siapa, objeknya apa terserah Allah. Ya, Allah ya bima ya. Biman sya mata sya'a. Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki, kepada siapa Allah berbicara, dengan topik apa yang Allah inginkan, dengan bahasa apa yang Allah inginkan, kapan Allah ingin terserah Allah. Itu namanya sifat berbicara ditinjau dari jenis berbicaranya Allah sejak zaman azali sudah berbicara. Beda dengan manusia, manusia lahir belum bisa bicara. Nanti berjalan dengan waktu bicaranya mulai nggak mulai pelan pelan sampai akhirnya bisa berbicara mungkin umur tiga tahun empat tahun ya tapi Allah sejak azali sudah bisa berbicara hanya kapan berbicaranya terserah Allah bukan seperti perkataan orang orang asyar mengatakan Allah bicaranya bicaraan zaman azali pembicaraan nggak berubah ubah itu itu saja ini itu perkara yang tidak logis ya makanya Allah demikian juga penciptaan ya penciptaan makanya Allah mengatakan wa yati bi jadi kalau Allah berkendak Allah akan musnahkan manusia dan Allah akan datangkan dengan makhluk yang baru dengan penciptaan yang baru tentunya ya meskipun sifat mencipta Allah sudah azali ini tentunya kita bahas panjang lebar dalam tauhid asma uh, wa sifat ya. kemudian kita lanjutkan uh, dan itu mudah bagi Allah ma'adzalika ala Allah bi aziz dan itu mudah bagi Allah bukanlah suatu yang berat dan bukan suatu yang mustahil kemudian Allah berfirman wala taziru waziratun wizra ukhra bahwasanya Orang yang berdosa tidak akan memikul uh, dosa orang lain. Wa in tad'umuz qalatu ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Dan jika seorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya itu, tidaklah akan dipikulkan untuknya sedikit pun. Meskipun yang dipanggil itu adalah dari kaum kerabatnya. Innamat tundzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sungguhnya engkau hanya dapat memberi peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Rabb-nya bil ghaib sekalipun mereka tidak melihat Allah wa aqamu sholat dan mendirikan salat, wa man tazakka fa inna ma li nafsi barang siapa yang mensucikan dirinya sungguhnya dia mensucikan untuk dirinya sendiri wa ila allahil masir dan kepada Allah tempat kembali mu perhatikan sini ini ayat uh, memberingatkan memperingatkan kita tentang bahaya tentang kedahsyatan hari kiamat kata Allah subhanahu wa taala pertama wala taziru wa ziratu wizra ukhra orang yang berdosa nafsu yang berdosa wala taziru ya nafsun wa ziratun yaitu jiwa yang berdosa tidak akan tidak akan menanggung dosa jiwa orang lain. Dia hanya menanggung dosanya sendiri. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al Quran, kullu nafsin bima kasabat rahina. Masing-masing jiwa akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Dalam surat Al Mudathir, dalam surat At Tur, kullu mriim bima kasabat rahin. Masing-masing orang akan bertanggung jawab tentang apa yang dia lakukan sendiri. Ya. Dia tidak akan menanggung dosa orang lain. Allah tidak zalim tidak mungkin orang lain berdosa kita, kemudian kita tanggung dosanya. Setelah itu Allah menjelaskan, bahkan pada hari kiamat kala wa inta Ya, wa inta ya. Ya. yaitu maksudnya bahkan jika ada satu jiwa yang muskalah, yang dia diperberat, yaitu musqalatun bil auzar yang dosanya sangat memberatkan, dia pikul, ya. Yeah. wizard itu seperti pikulan yang dia pikul di punggungnya. Ternyata pada hari kiamat dia memikul dosa yang memberatkan dia. Ilai melihat dia memanggil orang lain, tanggunglah pikulah sebagian daripada dosa dosaku aku, sudah keberatan memikulnya pada hari kiamat La Layuh malmin husei, maka tidak ada sedikit pun dari dosa yang dia pikul untuk dipikul oleh orang lain tersebut. Walau karena ada kurban meskipun yang uh, dia seru adalah karib kerabatnya. Gambangannya begini sebagian disebutkan oleh Al-Qurtubi. Uh, riwayat dari salaf kalau tidak salah Fudhal bin Iyad dia mengatakan misalnya pada hari kiamat ada seorang ibu seorang wanita yang dia memikul dosa yang sangat banyak kemudian dia keberatan memikul dosanya pada hari kiamat kelak dia pikul di, 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 pundaknya kemudian dia berjalan mencari anaknya kemudian dia berkata wahai anakku bukankah engkau adalah anakku anaknya berkata iya ibunda aku adalah anakmu Bukankah perutku adalah tempat dulu engkau dalam perutku? Kata anaknya, iya benar ibunda. Bukankah apa namanya uh, air susuku adalah minumanmu, kata dia. Benar, ibunda, pokoknya disebutkan, bukankah uh, hijri ku, Apa namanya dekapanku adalah tempat tidurmu. Benar, ibunda, terus kenapa ibunda? Pikullah, ambillah sedikit dariku dosa-dosaku, kata anaknya. Tidak bisa, tidak bisa. Allah larang, ya. Makanya, ini Allah mengatakan, "Layuh malmin syai sedikit pun tidak akan diambil di sini. Syekh, nakirah, ya." Dalam konteks uh, apa namanya syarat ya wa ini isim-isim apa namanya fiil syarat wa intadhu maksudnya meskipun musqalatun artinya jiwa yang keberatan dengan dosa-dosa menyeru uh, se -se -se seorang yang disuruh siapapun meskipun dari karib kerabat la yuhmal jawaban jawab syarat la yuhmal minhu husay maka tidak akan diambil sedikit pun dari dosanya untuk dipikulkan kepada orang lain meskipun yang dia minta tolong adalah karib kerabatnya Jadi ikhwan ini peraturan hukum Allah Subhanahu wa taala di, 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 akhirat. Ya meskipun seorang itu mau, dia tidak akan bisa mikul. Misal dia pengin nolong ibu, saya pengin nolong, enggak bisa ini aturan Allah. Allah mengatakan di hari kiamat, "Ana al-Malik, aina mulkul ard?" Ana dajian aku raja pada hari kiamat. Malik yaumiddin, enggak ada yang bisa keluar aturan Allah. Tidak boleh seorang sok-sok, "Oh, tenang ibu, saya pikul sedikit, saya masih banyak pahala saya." Saya adalah orang soleh meskipun enggak oh, bisa, ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa memikul dosa ibunya sama sama sekali ya. Tidak bisa ya. Walau kana dha kurba, meskipun karib kerabat. Ada yang mengatakan masing-masing sibuk. Yauma yafirru al-mar'u um min akhi, seorang kan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi lari dari ibunya. Wa abi lari dari bapaknya. Wa sahibati wa bani lari daripada istrinya dan anak-anaknya. Kenapa likul limri'in minhum yauma idzin sya sya'nu yughni? Masing-masing sibuk dengan dosanya. Masing-masing sibuk dengan dosanya, mau disuruh mikul dosa orang lain enggak bisa. Dia justru ingin orang lain mikul dosanya. Artinya apa? Orang yang paling dia cintai pun ibunya tidak bisa ditolong ya. semuanya ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat bukan hari yang hari yang sangat sangat dahsyat. Oleh seorang jangan pernah berharap pada orang lain. Masalah syafaat ada benar. Syafaat hari kiamat ada tapi semua adalah aturan Allah. Kalau Allah tidak izinkan tidak bisa meskipun ibu sendiri. Meskipun istri, meskipun suami. Jangan seorang wanita mau yang penting suami saya soleh nanti saya akan enggak ada. Jangan berharap demikian. Atau seorang laki istri saya soleh aman. Enggak ada aman masing-masing kaulumrim masing-masing urusannya sendiri-sendiri masalah syafaat itu urusan Allah ada aturannya belum tentu seorang bisa mendapatkan syafaat kalau tidak izinnya tidak bisa maka jangan pernah berharap kepada orang lain makanya saya sering sampaikan kalau ada e, apa namanya dakwah yang seorang sok-sok e, menjadikan dirinya tameng pada hari kiamat memberi jaminan jaminan mutu hari kiamat itu dakwah ngawur Islam mengajarkan seorang bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan bersandar kepada amal solehnya tidak bersandar kepada orang orang lain ya, ini hukum asal dalam dalam Islam ya setelah itu Allah berfirman kau hanya saja bisa beri peringatan itu peringatan yang bermanfaat artinya Rasulullah SAW beri peringatan kepada semua orang tapi peringatan yang bermanfaat kepada siapa yakshawna rabbahum orang-orang yang takut kepada Rob mereka bil -ghaib. bil -ghaib maksudnya Ada dua tafsiran maksudnya mereka takut kepada Allah meskipun mereka tidak melihat Allah. Tafsiran pertama. Atau bil ghaib maksudnya mereka takut kepada Allah meskipun tidak ada yang melihat mereka, meskipun mereka sendirian. Ya, yakhshaw khashyah lebih tinggi daripada khauf kata para ulama khasyah adalah al khauf ma'al ilm. Yaitu merasa takut kepada Allah dengan ilmu ma uh, ta'zim bersamaan dengan ilmu tentang siapa yang dia takut tentang Allah dan pengagungan terhadap Allah. Ada orang takut tapi dia tidak mengagungkan. Ini ada takut mengagungkan itu namanya khasyah. Wa aqamu shalah dan mendirikan salat, wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi. Barang siapa yang mensucikan dirinya adalah untuk dirinya sendiri. Allah ingatkan. Ya, kamu mensucikan diri, kamu salat membersihkan hatimu dari berbagai macam penyakit hati untuk dirimu sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum, bukan untuk orang lain. Berbuat baik untuk diri kalian, kalian suci diri kalian untuk diri kalian sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Ghaniyul Hamid, Allah Maha Kaya, tidak butuh dengan amalan kalian. wa ilallahil masir dan segala urusan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik demikian uh, ikhwan dan akhwat para pemirsa Roja TV sudah azan ya. Uh, kajian kita sampai di sini ya uh, tidak ada ada tanya jawab enggak? Ada. Ada ya daripada pada, ada azan insyaallah kita buka tanya jawab ya. Barakallahu Assalamualaikum para pemerhati roja dimanapun Anda berada Anda masih bersama kami dalam program kajian ilmiah disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustaz Firanda Andir Jafidullah Ta'ala dalam pembahasan tafsir Al-Quran di surat Fatir ayat yang ke-13 hingga 18 dan kita masuk ke sesi tanya jawab di kesempatan ini silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Pak Anang di Sidoarjo, assalamualaikum Ustaz mohon dijelaskan Ustaz bagaimana kaitan ketetapan takdir dengan tindakan kita, karena jika semuanya sudah ditakdirkan, kemudian di mana letak kita untuk melakukan tindakan sendiri? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. E, berkaitan dengan takdir, sebagaimana dikatakan e, al-Qadar sirullahil maqtum, takdir adalah uh, rahasia Allah yang tersembunyi tidak ada yang tahu isi takdir tidak ada yang tahu isi lauhil mahfud ya dan ee, Allah menetapkan takdir ada hikmah hikmahnya ya di antaranya jika seorang terkena ee, musibah dikailah tak sawalama alama fatakum agar tidak terlalu tidak putus asa tidak terlalu bersedih karena semua sudah ditakdirkan Kalaupun dia berhasil wala tafrahu bima ataakum jangan dia sombong yang dia angkuh karena semua sudah ditakdirkan. Itu tujuannya, tujuannya kalau kita dapat suatu musibah kita bilang kok Allah sudah ditakdirkan tidak bisa kita uh, rubah ya. Uh, apa namanya ma lam yakun yamlakun lam yakun lam yakun apa yang menimpamu tidak akan bisa meleset darimu wa ma lam yakun liyusi dan apa yang luput darimu tidak akan bisa mengenaimu itu tujuan dari takdir adalah itu intinya uh, tetapi karena kita tidak tahu apa isi lauhil mahfud maka eh, uh, jangan terikat dengan hal tersebut ya yang Allah berikan kepada kita di depan mata kita sekarang, kita punya kemampuan, kita punya irodah, kita punya kudroh, kita punya kehendak, kita punya kemampuan, kita berhak memilih, ya. Bukankah kita bisa memilih? Yang jelas, yang perlu, yang perlu kita perhatikan adalah aturan Allah. Allah sudah jelaskan, masuk surga ada aturannya, masuk neraka ada aturannya. Yang ingin masuk neraka tinggal maksiat, masuk neraka yang ingin masuk surga maka banyak ujian-ujian. Itu yang kita pikirkan bagaimana kita bisa menempuh jalan tersebut. Jangan kita pikirkan, wah kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka percuma dong. Kita, kita, kita bilang ya, kau tidak tahu takdirmu apa ya. Kalau saya saya terpaksa kita nggak akan terpaksa, kita bisa milih mau ngaji nggak ngaji bisa milih, e, mau makan apa kita bisa milih ya. ya. Tidak ada kita dipaksa dan semua yang Allah beri hukuman e, hukum adalah. E, Pahala atau hukuman berkaitan dengan apa yang kita lakukan dan kita tidak terpaksa. Kalau kita dalam syariat terpaksa maka tidak ada hukumnya. Jadi ini tentu perlu pembahasan yang panjang tentang takdir. Saya sudah silahkan uh, lihat di YouTube ada tentang pembahasan tentang takdir. Ini saya hanya ingin menyampaikan uh, tidak perlu kita fokus kepada hal tersebut karena itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kecuali seorang sudah lihat isi takdir, bahwasanya dia masuk neraka ya. Percuma dia beramal soleh dia akan masuk neraka. Tapi tidak ada seorang yang pernah lihat isi takdir lahu ilmahfud, Tidak ada yang pernah tahu. Yang ada di depan kita adalah beramal soleh mau surga, beramal maksiat masuk neraka. Kenapa Allah bikin rahasia takdir ini? Karena banyak faedah tadi yang kita sebutkan, banyak hikmah. Akal kita nggak bakalan sampai. Jadi ya, antaranya kita uh, jangan tadi kalau sedih, kalau di tempat musibah kita tidak putus asa. Kalau kita berhasil jangan sombong dan kita jangan pernah ujub dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kita nggak tahu penghujung kita. Kita selalu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut dengan apa namanya uh, kesudahan yang buruk sehingga kita selalu berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu Itu yang kita fikirkan. Karena kalau kita berfikir apa sih takdir saya, terus ngapain saya melakukan itu percuma itu bisikan syaitan, bisikan syaitan. Yang ada Allah suruh beramal, malu beramalah, beramalah. Meskipun semuanya sudah ditakdirkan, ya, tapi kita tidak pernah tahu rahasia tersebut, ya. Saya harapkan tolong dengar kajian saya tentang masalah takdir. Allah alam bisawab. Um, Jazakallah khairan wabarakatuh Ustaz atas jawaban yang disampaikan Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Anang yang berada di Sidoarjo Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali Dari hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ustadz apa hukumnya bagi orang yang merubah ciptaan Allah Contohnya melakukan operasi plastik atau memakai tato Mohon penjelasan dari Ustadz Jazakallah khairan Uh, kita apa namanya uh, tidak boleh merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uh, la ana la ana Allah al-washimah wal mustawshimah ya, kemudian di antaranya al, -mutaf al mutafallijat uh, uh, al mughayyirat li hukmillah ya yang, yang yang merenggangkan giginya untuk keindahan litahsin untuk mengindahkan giginya dalam rangka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah bisikan setan wala yughyirun khalqallah di antara uh, bisikan setan adalah orang-orang ingin merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya seorang ridha dengan apa yang Allah uh, bagi untuk dia Allah berikan bagi dia uh, apa namanya uh, semua ada hikmahnya ya saya bilang ada mungkin orang yang sangat cantik jelita ada yang biasa-biasa saja, masing-masing ada hikmahnya orang yang cantik jelita punya ujian tersendiri ya ingin tampil ingin memamerkan aurat dan macam-macam orang yang tampan juga punya ujian sendiri ya, sebagaimana orang yang kaya punya ujian sendiri, orang miskin juga ada ujian sendiri. Maka seorang ridho dengan apa yang Allah bagikan buat ha, buat dia. Adapun masalah operasi plastik ya, kalau ternyata operasi plastik tersebut untuk litahsin untuk mempercantik dia sudah cantik tidak ada masalah dengan wajahnya, tapi dia mempercantik ya. E, maka ini merubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau dia cacat ya tidak normal, maka hukumnya boleh e, memperbaiki kondisi yang tidak normal. Misalnya sumbing diperbaiki. Uh, misalnya yang yang tidak sesuai dengan normal, misalnya mohon maaf, misalnya seorang wanita ternyata uh, apa namanya uh, dadanya tidak muncul sebagaimana wanita biasa atau sangat tipis itu boleh di, diperbaiki seperti itu karena tidak uh, tidak normal ya berkaitan dengan banyak hal yang uh, tidak normal maka boleh diperbaiki uh, ya sebagaimana ada seorang sahabat yang hidungnya terpotong kemudian dipasang dengan uh, ditambah dengan uh, hidung emas kalau tidak salah ya jadi intinya uh, kalau melakukan operasi untuk berbaiki misalnya seorang terbakar, kecelakaan, kemudian ada bagian wajahnya yang rusak, maka diperbaiki tidak jadi masalah. Diperbaiki karena rusak. Fungsi asalnya tidak seperti ini, seperti sumbing dan yang lainnya. Tapi kalau sudah cantik, dia merasa kurang puas cantik, ya padahal masih ukuran normal, maka ini inilah yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setan menghiasi dia ya. wala khalqallah agar mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kamu kurang cantik, kamu kurang ini kalau kamu lebih bahagia kalau begini terus akhirnya dia pun berubah dan itu adalah bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam Nah, jazakallahu khairan wa Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Zon di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apa hukumnya bagi peramal yang bisa melihat nasib seseorang berdasarkan bulan bintang atau zodiak mohon penjelasannya saat Shifron ramal tersebut namanya dukun dalam syariat Islam namanya dukun ya dan itu adalah kekufuran ya karena Allah tidak pernah menjadikan bintang-bintang zodiak-zodiak sebagai penentu nasib seseorang itu hanya bisikan syaitan ya hanya bisikan Allah tidak pernah menjadikan garis-garis uh, jari sebagai uh, nasib menentukan nasib seseorang Allah tidak pernah menjadikan hari tanggal lahir seorang sebagai penuntut nasib dia ya e, dan itu semua tidak benar sebagai bukti sebagai bukti coba cari bintang orang yang bintangnya gemini yang gemini macam-macam ada yang kaya ada yang miskin ada yang soleh ada yang kurang ajar beda-beda kalau semuanya gemini baik harusnya jadi orang soleh semua gemini ya bintang libra pun demikian ya, ya itu membuktikan bahwa itu hanya khurafat ya Contoh lagi sebenarnya ulama membantah seperti kalau tidak salah Qurtubi kalau tidak salah dalam tafsirnya dia menyebutkan contohnya ada dia bicara tentang zaman dulu ada kapal kapal naik 3.000 orang dalam kapal kapal besar kemudian tenggelam di kapal tersebut berbagai macam orang garis tangannya beda-beda kemudian apa namanya bintangnya berbeda-beda zodiaknya berbeda-beda ternyata nasibnya sama semua ya nasibnya sama semua ya, harusnya kan nasibnya beda-beda harusnya ada yang diselamatkan oleh ee, ikan hiu atau diselamatkan oleh ikan lumba-lumba oleh <guruh> oleh siapa semua semua meninggal dalam waktu yang sama sama sekali zaman kita yang bicara pesawat di atas pesawat ada beberapa orang dengan dengan zodiak yang berbeda-beda, dengan garis tangan yang berbeda-beda, tapi mereka meninggal dalam waktu yang yang sama. Ini semua adalah khurafat. Orang meyakini bahwa bahwasanya dia bisa meramal masa depan berkaitan dengan bintang dan zodiak adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengaku tahu ilmu gaib ee, berdasarkan sesuatu yang tidak pernah dijadikan sebab untuk mengetahui masa depan. Demikian saja kajian kita pada pemirsa Radio Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain dan sepertinya di bulan Ramadan kita off dulu, nanti kita lanjutkan insya Allah setelah bulan Ramadan. Wabillahi taufiq walhidayah. hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.